pindah. Iya, ngapain, Le? Gak tau layangan lali lah. Oke, geng. Kita akan menasih kenal pot. Yuk, cus. Wes. Wah. Hoi, 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 hoi. Info, info. Info pendil. Info penting. Sing pengen munggah swarga, aja lali diantem tombol subscribe. Gendang, gendang, gendang. Jelak kiamat. Antem. Oke, geng, kita akan mencoba membah. Kita akan coba bahagia. Kita akan membunuh layangan. Layangan bahagia. Ini dia, di sini sudah tertumpuk-tumpuk layangan. Karena sudah 3 minggu, hampir 2 minggu enggak ada angin sama sekali. Kali ini enggak angin semilir, kita akan menerbangkan layangan. Layangan. Bundas. Oh, ini dia. Wah, ini layangan. Tawur. Wah, ini lagu itu buat sakit. Ini layangan yang dibawa serasa-serasa ngopeni ini. Ngumpulnya dewe ya. Ah, cekak-cekil. Wah, bengkok nanti. Yah, ngeri bos. Ini gulis, set. Benen dan narik. Kasat. Ini sebenarnya sudah lama tidak kita panasi. Kenapa lagi? Lalu. Kita akan memanasi lagi. Udah hampir 2 minggu gak terbang. Panas. Oh ya. Sapi. Oke, saya akan kasih tip layangan biar gak mudunan, geng. Tipsnya yaitu yang pertama, gunakan bambunya yang kering. Terus yang kedua, layangan usahakan timbangannya pas. Jadi maksudnya timbangannya pas itu antara senderan dan bokongan itu timbangannya pas. Tapi ya inilah kira-kira layangannya kaku ya rada imbang. Ini kakune layangan karo abote senderan itu pas. Itu bisa menghasilkan layangan yang neriman. Dan terus senderan ini aja abot-abot. Senderan yang enteng. Senderan itu rada enteng. Setelahnya cedok cegah. Cegah itu kira-kira dari as tengah, tali tengah itu ya. Itu kira-kira seginilah. Tiga jari ini sudah lumayan enteng. Layangan iso gelem nerowi man. Tapi gue mau salah satu rumus sih. Pengen layangan agak mudunan. Tapi ya enggak ada yang kayak ngono kuwi. Umumnya layangannya kaku, senderannya gede, bisa nerima dan cerdas pas timbangannya. Dan juga bobot senar juga mempengaruhi, geng. Ketika layangan Anda ingin tetap terbang ketika angin kecil tapi kok senarnya terlalu besar, jangan harap. Jadi timbangan senar itu juga harus pas. Seperti biasa, ini kita enggak ada yang medio, yang metek cuma satu dan yang ada cuma satu. Kita akan pakai formasi 212. Kita repote. Goblok. Oke, mana sih kenapa sukses? Sendaran ketika sudah lama nggak digunakan dengan ini. Sembian mau naik atas, sembian mau numpuk penak. Saya ini malah atas. Soalnya penangannya malah kaku. Kayaknya kalem. Kita dengarkan dari bawah. Nek engko suwi tambah lemas, suara tambah penak. Malempuk.
Rada empuk, Dos. Mau atas mau. Cuma lempuk tak. Josh, mata bash.